kita ada suka, ada emosi, ada data, dan ada cinta. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai cara untuk dapat mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pajak fiskal. Definisi rekonsiliasi. Pertama, laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Selanjutnya itu ada perbedaan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu ada perbedaan prinsip akuntansi. Yang kedua ada prinsip harga perolehan. Yang terakhir itu ada perbedaan pelaporan yang melapor penghasilan dan biaya. Ada contoh laporan laba rugi atau komersial. Di sini laporan laba rugi PTMRD 2021 pendapatan 90 juta, pendapatan lain 34 juta. Kenapa 34 juta? Karena dapat dari pendapatan jasa manajemen, keuntungan atau kerugian kurs, keuntungan atau kerugian penjualan aset, bunga, jasa giro. Terus total pendapatan 124 juta itu dapat dari 90 ditambah 34 juta. Harga pokok penjualan 60 juta itu dari buku besar. Harga motor 64 juta itu dari 124 juta dikurang 60 juta. Total biaya operasional 36 juta 50 itu dari total segini. Selama sebelum pajak 27 juta 450 itu dari 64 juta dikurang 36 juta 550. Pajak penghasilan badan 10% itu 2.345.000 itu dari 2 juta dibagi 10%. Yang selanjutnya 2.745.000. Terus pabos pulang pajak 24.705.000 itu dari 27.440 ditambah 2.745.000. Orang laba rugi fiskal PTMRD 2021 pendapatan 90 juta, total pendapatan lain sebesar 34 juta, pendapatan dapat ditambah total pendapatan lain. Harga pokok ini ya, harga pokok penjualan kan bisa dari buku besar. Terus baru setel kotoran dikurung 24 juta, pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Total biaya operasional itu 36.550.000. Laba sebelum pajak terdapat dari harga pokok penjualan dikurang salah satu biaya operasional. Terus laba sebelum pajak itu 20.450.000. Laba komersial setelah pajak itu terdapat dari laba setelah pajak ditambah pendapatan berdasarkan pajak final dikurang unsur fiskal rekonsiliasi fiskal dan kelompok kami yang akan diterangkan oleh Kelsi sebagai CEO, Jevita sebagai AR, Yosi sebagai akuntan eksternal, Zarina sebagai akuntan internal. Laporannya saya sudah.
sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf.